Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Ramadan Temanggung TV yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita saling mengingatkan untuk terus-menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan bisa menyempurnakan segala ibadah kita dan juga memperbanyak amal-amal soleh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan atas ridhonya semata, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar bisa kita manfaatkan sepenuh hati dengan kesungguhan, dengan kekhusyukan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh kita, sehingga melewati Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya karena iman kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara, para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa itu menjadi tiga golongan. Yaitu yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah adalah saumul umum, puasanya orang-orang umum pada umumnya, orang awam. Tingkatan yang lebih tinggi adalah saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah saumu khususil khusus atau khawasul khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Nah, saudara-saudara, puasa awam atau umum itu adalah puasanya orang yang hanya pada saat di siang hari Ramadan hanya meninggalkan makan dan minum serta syahwat dalam hubungan suami atau istri, hanya menjaga perut dan kemaluannya. Sementara dia tidak bisa menjaga seluruh anggota badannya,
apakah itu penglihatannya, pendengarannya, lisannya, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, mereka ini sekalipun berpuasa di siang hari menahan lapar dan dahaga, tetapi matanya tidak bisa dijaga dari penglihatan-penglihatan maksiat. Telinganya tidak ia jaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Sedangkan lisannya juga yang keluar dari lisannya selalu kata-kata kotor. Kata-kata yang menimbulkan, menggugah orang, marah, benci, atau bahkan menginspirasi orang untuk bermaksiat. Atau kata-katanya mendalimi, menyakiti orang lain. Itulah puasa umum, puasa yang dilakukan oleh banyak orang awam seperti itu. Kemudian tingkatan yang kedua, Imam Zali mengatakan adalah saumul khusus, puasanya orang khusus. Ini adalah lebih tinggi tingkatannya. Karena dia berpuasa di bulan Ramadan itu tidak hanya di siang harinya menahan dari makan, minum, hubungan suami istri, tetapi dia sudah bisa menjaga segala anggota badannya, baik itu mata penglihatannya, telinga pendengarannya, atau mulut lisannya, dari berbuat maksiat atau berbuat dosa, atau dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saudara-saudara, kalau puasa orang awam tadi, ya, barangkali adalah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal atas wal ju. Dan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya kecuali adalah lapar dan dahaga. Atau kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau berbuat dusta, maka sungguh Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaga. Sedangkan tingkat yang kedua tadi adalah mereka orang-orang yang sudah menyadari bahwa puasa itu menjadi benteng baginya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Awasiyamu junnatun, famangkana yaumu somi ahatikum, fala yarfuth, wala yashab, wala yajhal, wa insyabahu ahadun, au syatamahu, falkul innisa'im, innisa'im." Ya, saudara-saudara, nanti kita lanjutkan, ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Ramadan setelah yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan apa yang sudah kami sampaikan pada segmen pertama tadi, bahwa tingkatan yang kedua daripada orang yang berpuasa itu adalah saumul khusus, puasanya orang yang khusus, di mana dia sudah menyadari betul bahwa puasanya tidak hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga, dari makan dan minum serta syahwat untuk berhubungan suami istri, tetapi dia sudah menahan juga segala anggota badannya dari berbuat dosa. Dia menyadari, ya, bahwa puasa itu adalah menjadi benteng bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wasiyamu junnatun." Puasa itu adalah benteng. "Famangkana yaumu shaumi ahadukum," maka barang siapa di antara kamu hari itu sedang puasa, "fala yarfut wala yashab," maka janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia mencaci maki. "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu," jika kemudian seandainya ada orang yang mencaci makinya atau mengajaknya untuk berantem, "falyakul,"
maka hendaklah ia mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni sha'imun, inni sha'imun." Sungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demikian saudara-saudara, adapun tingkatan yang ketiga, tingkatan yang cukup tinggi menurut Imam Al-Ghazali adalah puasanya, yaitu shaumu khususil khusus. Khawasul khawas, puasanya orang-orang yang istimewa. Mereka itu berpuasa tidak hanya sekedar memahan diri dari lapar dan dahaga, dari makan dan minum, serta syahwat hubungan suami istri. Dia juga mampu dan berusaha untuk menahan segala anggota badannya, baik itu lisannya, telinganya, pendengarnya, matanya, penglihatannya, dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, dari berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka sudah bisa juga berpuasa hatinya. Hatinya bersih, di dalam hatinya sudah tidak ada lagi lintasan untuk melakukan maksiat, lintasan untuk melakukan dosa. Itulah tingkatan orang berpuasa yang paling tinggi, namanya khawasul khawas. Puasanya orang-orang yang istimewa. Mereka adalah hatinya sangat bersih. Tidak ada di dalam lintasan hatinya dan pikirannya untuk berbuat maksiat. Maka yang ada, hatinya dipenuhi dengan iman, dengan zikrullah, mengingat Allah, dengan pikiran-pikiran positif untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Maka orang-orang yang bersih hatinya sudah dipastikan perbuatannya akan selalu bersih, baik. Perbuatannya adalah perbuatan amal-amal saleh. Pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah yang berbahagia, ya. Mereka orang-orang yang bersih hatilah inilah yang nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga bi ghairi hisab. Mereka itulah seperti firman Allah yang difirman Allah di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari di mana azab Allah, ya, sudah tidak ada lagi gunanya harta dan juga anak-anaknya untuk menghindarkan diri dari azab Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Saudara-saudara, mereka itulah juga orang-orang yang kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu ke Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, serta masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah surgaku. Demikian firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 30-27. Pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Oleh karena itu saudara-saudara, puasa Ramadan ini bagi kita akan menjadi wasilah untuk apa? Membersihkan jiwa, bahkan membersihkan raga kita dari segala kotoran, dari segala penyakit, dari segala dosa. Dan itulah hakikat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang bersih hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-10, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi jiwa dan pencempurnaannya, sungguh Allah telah mengirhamkan kepada jiwa itu kecenderungan untuk bertakwa dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka, qad aflaha man zakkaha,
sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, sehingga ia menjadi orang yang bertakwa. Waqad khaba man dassa, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya, yang kemudian dia berbuat dosa. Pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, itulah maka sesungguhnya ya makna daripada ketakwaan itu adalah kebersihan hati, kesucian hati. Maka di dalam banyak ayat Al-Qur'an sering Allah menyamakan antara takwa dengan suci atau bersih. Seperti apa yang difirmankan Allah di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi, dan juga dalam firman-Nya di dalam Quran surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa. Janganlah kamu merasa paling suci, karena hanya Allah sajalah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling suci. Ini ialah saudara-saudara, oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita ini betul-betul bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bersih hatinya, sehat hatinya, bahkan juga sehat raganya. Saudara-saudara, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Ramadan setelah yang mau lewat ini pada segmen berikutnya. Baiklah, pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah yang berbahagia, kita lanjutkan. Kembali kita sampaikan, sesungguhnya kita tegaskan kembali bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang bersih hatinya. Hatinya dipenuhi dengan keimanan, hatinya dipenuhi dengan zikrullah, hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk tunduk dan patuh, serta berbuat kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kebersihan hati atau kesucian hati ini, baiklah saudara-saudara sekalian, para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, kami sampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tapi cukup panjang, tapi perlu saya sampaikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannati, fatala'a rajulun minal ansari, tandhifu lirihatahu min wudu'ihi, qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal, falamma kana al-ghad, qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik, fatala'a dhalika ar-rajulu mithla al-marratil ula. Falamma kana al-yawmu tsalith qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan fatala'a dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita antuk wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta qala na'am qala Anas wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali thalath falam yarahu yaqumu minal laili shay'an ghayra annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yakuma li salatil fajri. Qala Abdullah ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Falamma madatit thalathu layalin wa kittu an ahtakira amalahu qultu ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun thamma walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka
thalatha marratin yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannati fatala'ta anta thalath marratin faradtu an awiya ilaika li'andhura ma 'amaluka fa'attadiya bihi falam araka ta'malu katsira 'amalin faman ladzi balagha bika ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma huwa illa ma ra'aita qala falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu faqala abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiqu. Pemirsa Mutiara Ramadan, jadi secara singkat tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dari Anas bin Malik, ya, menceritakan bahwa suatu ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, kemudian Rasul mengatakan akan muncul seorang ahli surga. Ya. Maka sahabat pun memperhatikan, tiba-tiba muncul seorang dari kalangan Ansor, dia membersihkan janggutnya dari air wudhunya, sedang tangan kirinya menenteng sandalnya. Di hari berikutnya, ya, Rasulullah mengatakan demikian lagi, akan datang di antara kalian nanti ahli surga. Kemudian datang lagi orang itu, sebagai lagihannya, dia menenteng sandalnya dengan tangan kirinya, sambil mengelap janggutnya dari air wudhu. Pada hari yang ketiga, demikian pula Rasulullah SAW mengatakan akan datang ahli surga sebentar lagi. Maka yang datang orang-orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As pun penasaran. Kemudian setelah Rasulullah meninggalkan majlis, maka dia mengikuti orang itu ke rumahnya, seraya mengatakan, wahai saudaraku, wahai hamba Allah, sungguhnya aku sedang ada masalah dengan ayahku. Bolehkah aku bermalam di sini barang 3 malam saja, karena saya sudah bersumpah tidak akan ketemu dengan ayahku 3 malam. Dia pun menjawabnya, boleh, silahkan. Maka kemudian dia bermalam, ya, Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah orang tersebut, sahabat tersebut, selama 3 malam dan memperhatikan apa sih amalan yang menjadikan Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah ahli surga. Ternyata tidak ada sama sekali amalan-amalan yang istimewa. Di malam harinya, kalau malam hari tidak qiyamul lail, tadi kalau dia ngelilir atau bangun malam kemudian bolak-balikkan apa badannya, dia hanya zikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka Abdullah bin Amr bin As pun merasa ternyata tidak ada yang istimewa. Akhirnya di pagi harinya dia minta pamit kepada tuan rumah, kepada sahabat tadi, dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan ayahku. Hanya saja saya mendengar bahwa Nabi mengatakan akan muncul ahli surga atau penduduk surga. 3 kali yang muncul adalah engkau. Maka aku ingin melihat amal apa yang engkau lakukan dan aku akan menirunya. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya tidak ada amalan kecuali apa yang telah engkau lihat. Maka Abdullah bin Umar pun meninggalkan tempat, kemudian dipanggil lagi, kemari. Dan aku tegaskan bahwa tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali seperti apa yang engkau lihat. Hanya saja, kata dia, dalam hatiku itu tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri sedikit pun kepada sesama muslim yang oleh Allah diberikan kebaikan, sedang aku tidak. Saudara-saudara, oleh karena itu tegas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita betapa orang yang bersih hatinya tidak ada lintasan kemaksiatan, berbuat dosa, tidak ada kesyirikan, maka dia adalah termasuk ahli surga.
Demikian para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan tabkirah manfaat buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.